Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali menonton kami di Sembang Karya ataupun Farid Asil Studio. Setelah kami bercuti agak panjang, alhamdulillah kita selepas tu kita ada fly di Kuala Tempurung. Selepas tu bulan 7 kita akan berada di Tok Bali. Seterusnya kita akan berada di Teleport dan juga di Sagil kalau tak salah saya. Apa yang saya nak review hari ni, sekarang ni dah jadi macam satu trend, musim lah kata orang kan. Ini saya perkenalkan kepada tuan-tuan, inilah airline 500 DFC. Body skill, hard body tuan-tuan, sangat menarik, bentuk yang sangat cantik. Tentera biasa gunakan untuk Navy lah. Nampak ni Navy ni lah kan. Kapal ni boleh diterbangkan secara manual ataupun kepada yang masih baru macam saya dan rakan-rakan yang lain, diorang akan gunakan gyro H1 kalau tak salah saya, ataupun gyro-gyro yang seangkatan dengannya. Kenapa guna gyro? Pertamanya untuk kita memudahkan belajar. Yang keduanya, kos heli ni agak tinggi daripada penerbangan ataupun kapal terbang. Jadi terpaksa menggunakan banyak skill keselamatan. Menarik untuk heli ni tuan-tuan, yang saya pegang sekarang ni, dia datangkan dengan landing gear. Sangat cantik skill dia. Walaupun 500 ni sebenarnya nampak macam kecil, tetapi sebabkan dia masukkan body skill ni, so dia nampak cukup padat lah. Okay, tuan-tuan dapat tengok kita siap ada pilot dia, dalam dia ada meter-meter semua dalam tu, sangat menarik. Ada juga pintu yang tuan-tuan, okay, pintu yang boleh kita tolak. Itu yang saya katakan tadi, skill tu sangat menarik. Kalau tak beli untuk fly pun, letak di rumah pun kita akan tetap dituduh kaya. Jadi heli ni menggunakan kuasa bateri 6S lah. Dan dia boleh terbang di bawah sekitar bawah 10 minit atau 5 minit. Tetapi untuk keselamatan, biasa kita 2 minit setengah ke 3 lah, itu pun dah cukup lah. Sebab dia memang menggunakan kuasa elektrik yang sangat kuat. Bukannya tolak dia terus naik, tak. Dia kena slowly, dia akan hover dan naik tinggi. So you try lah untuk skill kosong. Jadi orang yang baru macam kita orang ni, permulaan akan naik turun, naik turun. Kebanyakan pilot heli ni dia akan menggunakan dengan radio yang amatur lah, yang lebih bagus sikit. Contohnya kat sini dia menggunakan remote futabah. Kenapa? Sebab remote futabah ni sangat sesuai lah, dan dia ada banyak button yang kita boleh gunakan untuk GPS ataupun on off GPS kan. Jadi saya sebenarnya takut juga nak tekan-tekan ni, takut tiba-tiba kan membilas, putus kaki, siapa nak tanggung tuan-tuan. Apapun, jangan lupa saya kata tadi, like, subscribe dan share. Nanti kita akan kongsikan heli ni terbang di video selepas ini. Thank you.